Selamat pagi, happy Sunday. Nah, jadi saya mau bikin video spesial. Mungkin ini unik dan berbeda, ya. Nah, Anda lihat dulu dengan jelas. Memang tulisannya ini kebalik, ya. Berhubung di videonya, ya. Nah, saya ulang lagi. Berhubung video satunya belum terlampirkan, ya, tadi belum dinyalain maksudnya. Nah, jadi ini Anda bisa lihat apa ini amplop, ya. Ini adalah harta di surga. Tidak mudah buat orang atau tidak semua orang yang berpikir seperti ini. Harta di dunia yang tidak hilang dan abadi adalah ini. Kenapa ini? Karena yang ini tidak bisa kita ambil lagi dan itu tersimpan di surga. Kalau kita simpan duit di bank, suatu saat kita ambil dan bahkan bisa habis, bahkan min, ya. Itu kalau di bank. Kalau kita berinvestasi harta di properti atau hal yang lain juga akan habis. Tapi inilah harta yang abadi, harta surga. Jadi banyak orang berbondong-bondong dari presiden, kolong merah, orang kaya, ya, menyimpan uangnya di bank. Ya, beli permata. Nah, saya secara pribadi sampai sekarang 26 tahun di marketing, saya mengenal Tuhan bisa seperti ini. Memang waktu sebelum saya agama Kristen, saya ada bantu sedikit-sedikit di agama sebelumnya, ya, agama Konghucu. Namun tidak seperti ini, saya lebih komit. Jadi semalam saya tulis, ternyata saya waktu COVID itu penghalang saya untuk memberi seperti ini, ya. Maksudnya menabung di surga, ya. Jadi saya nggak punya harta, ya. Sama sekali tidak punya harta, ya. Bukan saya merendahkan, ya. Ya, bukan saya bilang saya orang yang ini, ya. Saya orang sederhana, tapi tidak punya harta, masih nol. Ya, Tuhan yang tahu. Ya, kalau rumah yang di sana memang itu harta sebelum merantau, ya. Itu join sama keluarga, rumah tempat terakhir saya. Ya, itu kenang-kenangan. Itu ya anggap aja bukan harta saya, ya, harta keluarga. Nah, tapi kalau harta di bank, saya sama sekali kosong. Jujur saja, ya. Jadi Anda jangan lihat saya seperti sekarang. Jangan lihat luarnya. Nah, yang dalamnya Tuhan yang tahu. Nah, tapi ini harta yang di surga. Saat ini di saat kesulitan di bangka, harga timah turun, bisnis tidak apa nih maksudnya menurun sekali. Tapi apakah Anda tetap memberi seperti ini? Ya, ini bukan saya berlebihan keuangan saya masih kekurangan terus terang, ya. Sudah 4 bulan lebih, ini 4 bulan setengah ekonomi turun buat saya secara berbisnis. Anda jangan lihat luarnya. Jadi tabungan saya habis, ya. Habis sama sekali dibantai dengan 4 bulan lebih terakhir ini, ya. Ini 13 November 2022. Saya sudah yakin karena saya menabung di harta di surga ini sejak 1994. Jadi 28 tahun, nanti tanggal 25 November 2022 saya menjadi seorang Kristen, 28 tahun. Jadi saya hitung-hitung, bukan saya hitung dengan Tuhan, ya, tapi saya sempat komplain semalam, ya,
Kenapa saya memberi harta di surga? Ternyata saya, kalau hitung-hitung, saya masih punya hutang. Itu jujurnya saja, punya hutang saya. Ya, Anda tidak tahu, hanya Tuhan sama saya yang tahu. Nah, sekarang saya hanya pegang duit perusahaan, mengolah usaha saya. Uang saya habis-habisan selama 4 bulan lebih ini. Ya, makanya saya akhir-akhir ini saya stres. Tapi saya tetap nih, ya, saya hitung-hitung saya sudah memberi kepada Tuhan itu uang terbesar selama saya bekerja dari sejak tahun 1996, Juni 1996, setelah orang tua saya meninggal, saya yatim, yatim piatu. Nah, tapi saya memberi serius itu sejak tahun 1994. Ada berapa saya kasih? Nah, saya hitung-hitung itu kurang lebih di atas 50 juta selama saya menjadi seorang Kristen 28 tahun. Pemberian saya kepada untuk tabung di surga, ya. Bukan saya promosi untuk media, ya, tapi ini adalah motivasi buat Anda. Karena saya sudah mengalami banyak hal. Kalau saya nggak komit, ini saya tidak juga beri semampu saya nggak beri 10%, jujur saja, ya, saya ngaku dosa saya di situ. Karena saya merasa saya berinvestasi, menabung itu dicuri, ya, dicuri maksudnya dalam arti habis-habisan. Berapa kali saya sukses dalam berbisnis di Jakarta aja ada beberapa kali sukses. Habis-habis juga, nah, di Bangka juga berbisnis sukses, habis-habis juga. Jadi tapi tetap saya tidak dendam dalam hal pemberian perpuluhan, ya, atau membangkitkan, ya. Tapi saya komplainnya, kenapa saya menabung harta di sorga, namun saya sampai sekarang bukan orang kaya, saya orang biasa, ya. Ini saya lihat buat saya komit dalam hati, ya, karena diajarkan untuk memberi yang utama, ya, itu ada dalam Alkitab ayatnya. Tapi yang saya lihat, kalau saya meremehkan untuk pemberian perpuluhan, saya pernah terjadi, ya, berinvestasi di properti, beli tanah di Jakarta. Sampai saya dibohongin, ya, uang dulu loh, tahun 2001 itu puluhan juta. Tahun 2016 waktu saya sukses di elektronik, ya, saya ambil juga perumahan komersil, ternyata hangus juga puluhan juta. Belum lagi saya berinvestasi 10 tahun di perusahaan asing. Begitu banyak uang saya, kalau saya hitung-hitung omset bisnis saya puluhan miliar omsetnya selama saya kerja jadi marketing dari sejak tahun 1996, ya, 96 berarti 26 tahun yang lalu, ya. Inilah, ya, motivasi buat kita hidup di dunia. Kita ada duit kalau bisa, ya, seperti Bill Gates, ya, memberi sumbangan 90%, itu saya cap jempol 5 jempol. Dia orang pernah orang terkaya di dunia, ya, nomor satu terkaya di dunia. Dia memberi, saya melihat medianya, 90% dia kasih untuk Tuhan. Itu yang luar biasa dia. Seorang kolong merah, seorang yang dikenal di dunia, tapi dia 90% hartanya dia kasih untuk Tuhan, luar biasa, ya. Kalau saya nggak ada apa-apanya, masih nol, ya. Bukan saya memamerkan, saya masih nol, karena inilah kemampuan saya, ya, jauh dengan Bill Gates, ya. Saya nggak ada apa-apanya, ya. Jadi inilah saya bikin YouTube spesial buat kita semua. Jadi uang yang kita dapatkan dari hasil kerja,
mau dia hasilnya melonjak atau hasilnya menurun, usahakanlah beri berapa ya untuk kerajaan Tuhan, untuk agama kita masing-masing, sehingga kita mempunyai pahala ya. Dalam ajaran agama mendapatkan pahala, kita menyimpan harta di surga ya. Karena kalau uang yang kita pakai di dunia itu habis-habisan, berapa aja nggak cukup. Saya udah ngerasain cari duit kayak air itu. Di Jakarta saya cari duit kayak air pernah 3 tahun. Di Bangka saya pernah cari duit kayak air ya, tapi habis-habisan ya, tetap habis-habisan. Yang kelihatannya hanya di sini, kita simpan di surga ya. Nah, itu yang kelihatan. Nah, saya sekianin dulu, nah, karena sudah mau ibadah sebentar lagi. Nah, saya mau berangkat. Sekian, terima kasih. Inilah persembahan. Mudah-mudahan Anda puas tonton, Anda tekan subscribe. Bukan saya mengharap saya cepat jadi YouTuber ya, tapi ini adalah motivasi dari saya pribadi. Punya talenta yang diberikan oleh Tuhan, saya berikan kepada semua orang yang berminat ya. Anda tekan subscribe, tekan like, kasih komen. Ini luar biasa ya. Jadi inilah yang satu kebanggaan dalam hidup saya. Ini yang saya banggakan ya. Karena selama ini saya bicara masalah bisnis, masalah politik, tapi ini dalam hal keagamaan ya. Saya tidak menyinggung agama lain ya. Jadi kita semua agama sama, kita harus menghargai semua ya. Ah, inilah dia ya. Luar biasa, 2 jempol 5 jari. Jempol lagi, luar biasa. Sekian, terima kasih. Nah, semoga Anda puas ya.